Meningkatkan ekspor minyak sawit ke Kemboja dan import beras ke Malaysia dilihat sebagai langkah yang boleh meningkatkan perdagangan dua hala Kuala Lumpur, Phnom Penh. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menyarankan pemain industri memperluas kerjasama dalam bidang ICT, teknologi kewangan, keselamatan siber, PKS serta perniagaan pemula peniaga. Perdana Menteri akui perdagangan antara Malaysia dengan Kemboja masih rendah dan perlu ditingkatkan selaras potensi kedua-dua negara. Malaysia menawarkan minyak sawit dan produk minyak sawit berkualiti tinggi kepada Kemboja. Saya berharap agar perdagangan kita dalam produk ini dapat dipertingkatkan lagi. Dari segi pelaburan, saya suka mendengar bahawa aktiviti dan sumbangan para pelabur dari Malaysia di sini adalah amat menggalakkan, di mana ianya telah membuka banyak peluang pekerjaan dan ekonomi yang menyumbang kepada perkembangan ekonomi di Kemboja. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen, di Peace Palace, Phnom Penh. Sementara itu, Hun Sen mencadangkan Malaysia mengimport lebih banyak beras dari negara terbabit selain turut mempelawa pelabur Malaysia untuk menanam modal dalam pengilangan beras. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung lebih sejam.